Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara? Pastinya baik dan luar biasa. Izinkanlah saya Siska untuk menyampaikan pengumuman sepekan yang sudah terangkum dalam Weekly News. Yang menang kalahkan mau. Doa adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita perbanyak naik ke Gunung Kudusnya Tuhan. Dengan bersama-sama masuk ke Menara Doa PPA setiap hari Senin pukul 6 sore yang bertempat di Menara Doa lantai 3. Dan pada hari dan jam yang sama akan diadakan KOM seri 100 yang bertempat di SDGT. KUL adalah komunitas di mana kita saling membangun, bertumbuh, dan saling melayani. Oleh karena itu, mari bergabung pada setiap KUL-KUL yang ada. Untuk informasi lebih lanjut, bisa dilihat pada Warta Jemaat. Hari-hari ini diperlukan kesehatian untuk berdoa bagi kota dan bangsa ini. Maka dari itu, akan diadakan doa sekota bersama dengan gereja-gereja Tasikmalaya pada hari Rabu tanggal 8 Mei pukul 6 sore di Menara Doa lantai 3. Untuk anak-anak mudanya Tuhan, jangan lewatkan, karena kita akan mengadakan Generation Forecast atau GFC yang spesial akan dilayani oleh teman-teman kita dari City Harvest Church Singapura yang akan diadakan pada hari Jumat tanggal 17 Mei jam 6 sore yang bertempat di lantai 2 ibadah. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk melayani Tuhan dengan menjadi host Weekly News, dapat menghubungi Saudara Tine atau Yohan. Ada kabar sukacita dari PPA, akan diadakan retreat sekolah minggu JC dan Youth pada tanggal 20 sampai 22 Juni yang bertempat di daerah Purwokerto. Tempat sangat terbatas dan kita juga akan segera memesan tiket kereta api. Karena itu daftarkan segera diri Anda dan anak-anak Anda untuk mengikuti acara ini, pasti diberkati. Untuk pendaftarannya kami sudah buka di konter bawah. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk menabur untuk acara ini, juga dapat menghubungi kakak-kakak yang ada. Dan bagi orang tua yang ingin menabur untuk acara ini, dapat menghubungi pembina-pembina yang ada. Atau langsung menabur di konter yang tersedia di bawah. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, jemaat Tuhan yang bersukacita dan berbahagia. Di era Pentakosta ketika ini, Roh Kudus sedang membangkitkan orang-orang biasa melakukan hal-hal yang luar biasa bagi Tuhan. Membangkitkan generasi Jeremia untuk dipakai dalam kegerakan akhir zaman. Dibangkitkannya the spiritual giant. Jadilah jemaat Tuhan di tempat ini raksasa-raksasa rohani. Siapakah mereka? Mereka yang memiliki integritas yang mantap. Karena lewat hidupnya, Yesus boleh terpancar. Raksasa rohani adalah mereka yang hatinya murni, yang tidak ada kemunafikan, tetapi yang hanya fokus dalam hatinya. Hidup kudus benar menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena itu, jadilah pelaksana-pelaksana dalam revival di akhir zaman. Jangan lupa doakan Indonesia yang damai, dan doakan rencana pembangunan gedung SMP. Dan doakan juga untuk pembelian gedung gereja baru di Taiwan Chai Taibo Torture. Terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Alexander Halim yang sudah memberkati kita sepanjang hari ini. Happy Sunday, God bless you dan salam revival. Yesus, Tuhan, Yesus.
Tuhan berkata dalam Amsal 3 ayat 5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Demikian Weekly News minggu ini bersama saya Siska dan kru yang bertugas dari Morning Glory Tasikmalaya pamit undur diri. Happy Sunday and God bless you.